menang pra-peradilan. Richard Lee sentil Kartika Putri mendadak jadi pendiam. Richard Lee menyentil Kartika Putri yang mendadak jadi pendiam setelah dirinya menang pra-peradilan. Sejak Richard Lee memenangkan sidang pra-peradilan, Kartika Putri tak lagi memberikan reaksinya. Hal itu membuat Richard Lee merindukan suara Kartika Putri. Bahkan, Richard tak segan menyebut istri Habib Usman kini menjadi pendiam. Dokter Richard Lee akhirnya memenangkan kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh artis Kartika Putri melalui gugatan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 November tahun 2022 lalu. Menanggapi hal ini, Dokter Richard Lee tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya dan menyindir Kartika Putri yang saat ini tak lagi buka suara seperti biasanya. "Nggak ada suara kan? Satu pun loh. Biasanya kan apa tanggapan saya pasti ditanggapin," ungkap Dokter Richard Lee. Bahkan, Dokter Richard Lee mengaku rindu dengan suara Kartika Putri yang kerap kali melawan tanggapannya. "Dua tahun. Kangen juga saya dengar suara dia. Nggak ada suara sama sekali soalnya," lanjutnya. "Jadi pendiam dia ya? Kok jadi pendiam? Kalian nggak tanya?" imbu Dokter Richard Lee. Namun, Dokter Richard Lee mengungkapkan bahwa kuasa hukum Kartika Putri sudah memberikan tanggapan.